Meskipun bulan Ramadan baru membuka tirainya, kemeriahan Syawal sudah dirasai apatah lagi untuk pengunjung pusat beli belah yang rambang mata bagi membeli pelbagai kelengkapan sempena hari raya. Dalam kesibukan bershopping, terdapat segelintir ibu bapa terleka atau tidak menyedari bahawa anak mereka yang dibawa dari rumah hilang dari pandangan sehingga berlaku kejadian tidak diingini. Baru-baru ini, satu video mengundang perhatian warganet Indonesia memaparkan seorang kanak-kanak perempuan menangis seorang diri dipercayai selepas ditinggalkan oleh ibunya yang sibuk membeli belah. Seorang pengguna aplikasi TikTok @yogiyogaswara Sifa berkongsi video berdurasi 30 saat tersebut memperlihatkan kanak-kanak berusia sekitar 4 tahun itu meraung-raung di bahagian eskalator dituruni pengunjung. Ada